Doi. Ada satu begitu. Ini kah? Ya. Oke, Bang, mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait beras Fortifit ini jenis beras yang seperti apa, terus sejak kapan nih mulai nanti akan diedarkan di Manokwari? Iya, saat ini kami sudah mendatangkan beras, nama brandnya beras Fortifit. Jadi beras ini mengandung beberapa vitamin dan mineral, seperti vitamin A, B1, B3, B6, B9, dan B12, juga ada unsur seng atau zinc dan zat besi. Beras ini merupakan beras premium, jenis beras premium yang ditambahkan fortifikan yang mengandung vitamin dan zat besi itu. Tujuan daripada adanya beras Fortifit ini tentunya untuk mendukung program pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka untuk mencegah atau menurunkan angka stunting di Indonesia dan khususnya di Provinsi Papua Barat. Nah, untuk tahap awal ini sebagai langkah promosi kami juga, kami sudah datangkan beras Fortifit dari produksi dari kantor cabang Bulog Sorong yang ada di kota Sorong, Papua Barat, yang dikirimkan ke Manokwari untuk penyebaran atau penjualan promosi beras Fortifit di Manokwari dan sekitarnya. Dan ini perlu kita bangga bahwa di Provinsi Papua Barat sudah bisa memproduksi beras Fortifit ini dan dapat dipasarkan di wilayah Provinsi Papua Barat tentunya dengan tujuan untuk mencegah atau menurunkan angka stunting di Provinsi Papua Barat. Jadi beras ini sangat baik, bagus dikonsumsi baik itu anak-anak, balita maupun orang dewasa, karena selain untuk mencegah stunting, beras ini juga kan mengandung vitamin yang tentunya dapat Oke, buka pintu ini. Ini tidak ada kunci.
Kok aneh ya? Kok juga sih?